Ya oke teman-teman ya, kembali lagi ke channel saya ya. Kali ini, di video kali ini saya akan meng-unboxing sebuah blower. Ya, cocok untuk service karena ini ada blower juga sekalian sama soldernya. Blower ini saya beli dengan harga sekitar 400 kalau nggak salah 400 sampai 500 ribu ya. Oke, di dalamnya saya keluarkan dulu. Ya, di sini sudah keluar semua ya teman-teman ya. Di sini di dalam boxnya tadi ada sebuah alat ini, kayaknya untuk menaruh solder ya teman-teman ya. Ini gagang menaruh solder, tempat soldernya, dan ini untuk mata blowernya. Mata blower ada tiga ya. Nah, ini untuk penempatan untuk menggantungkan blower ya. Dan ini saya belum tahu ini gunanya untuk apa ya, karena masih pertama kali dibuka ya. Dan ini adalah solder pasangan dari blower. Ya, seperti ini soldernya lincip ya, karena ini buat menyolder motherboard laptop, HP dan elektronik lainnya. Dan ini adalah blowernya ya. Jadi yang ini blower yang saya beli seperti ini, menggunakan selang ya. Kipasnya untuk memanasinya itu ada di dalam mesin blowernya. Ya teman-teman ya, ini masih terbungkus plastik. Kita coba buka plastiknya ya teman-teman. Ya, ini teman-teman bagian dari penampakan bagian belakang dari blower ya teman-teman. Di sini ada fuse dan ada juga kabel power ya, dimana nanti untuk dicolokkan ke listrik ya. Oke teman-teman ya, dan ini bagian depan. Dan yang bagian bawah ini kita harus lepas teman-teman ya. Kata si penjualnya ini harus dilepas, karena nanti kalau nggak dilepas, kipas yang ada di dalam itu akan nyantol ya. Oke, kita langsung lepas aja. Oke, seperti ini teman-teman. Dan ini penampakan bagian depannya. Nah, seperti ini ya. Ya oke teman-teman, segini dulu ya di video kali ini, dan nanti kita akan lanjut ke video part 2. Di part 2 saya akan menjelaskan lebih detail lagi tentang blower LK852D ini. Ya, jangan lupa klik subscribe, like. Oke, terima kasih.